Majelis Khatam Al-Quran Perdana perlu dijadikan acara yang tidak terhad dalam mengemarahkan dan menyemarakkan Ramadan. Sebaliknya juga perlu diadakan pada bulan lain. Pengurusi Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa, Zaliha Muhammad Kasim berkata, ia kerana program itu mampu merapatkan hubungan silaturahim dalam kalangan peserta. Dalam masa yang sama, program yang disertai lebih 120 peserta mampu menyemarakkan perpaduan dan persaudaraan dalam kalangan pertubuhan wanita Islam di negeri ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Semarak Ramadan Khatam Al-Quran di Dewan Saadah di Wisma Muiz, Kota Kinabalu hari ini. Baik itu dihadiri isteri yang dipertua negeri Sabah yang juga penaung Pertiwisa, Tuan Nurlidah RM Jasni dan isteri Ketua Menteri Datin Sri Suryani Shuaib.